Lydia Nadira itu siapa, Mas? Namanya ada di mana-mana loh di sini. Kamu bahkan sampai transfer berkali-kali ke dia pakai rekening yang aku nggak tahu kamu sendiri punya, Mas. Udah, kita baca horor aja. Ini ceritanya Kanesi yang ketempelan hantu korban kecelakaan kereta api waktu mau maghrib. Hai kak, nama aku Nesi Listiani. Aku tinggal di Cimahi. Aku mau cerita pengalaman aku sendiri. Ini baru-baru ini kak, pas tepat tanggal 1 Januari. Aku haid hari pertama. Nah, kebetulan lagi libur. Aku sama partner aku nonton hantu di bioskop. Kebagian jadwal jam 15.30. Beres dari situ sekitar jam 5-an, kalau nggak salah. Udah itu kita makan dan pulang. Salahnya, kita pulang pas maghrib, atau bahasa Sundanya, sarepna. Kan paling gak boleh tuh ya. Terus aku sama partnerku tuh ngobrol-ngobrol, sampailah kita di rel halte kayak jalan lintasan kereta api. Nah, kata partnerku di situ aku udah mulai gak sadar, melamun dan nangis. Teriak kecil sambil bilang, sakit, sakit, sakit. Dan ngomong ke partnerku gini, hayang balik dia. Maksudnya pengen pulang lagi ke halte, sedangkan kita naik motor dan partnerku terus aja jalan. Karena dia juga gak panik dan sambil baca-baca. Dan sampai belokan deket rumah, di situ aku udah mulai sadar dan alhamdulillah udah bisa diajak ngobrol. Nyampe rumah aku istirahat, badan kerasa pegel-pegel banget. Tapi coba ditidurin dan akhirnya bisa tidur. Aku kebangun jam 12.30 karena aku ketindihan berturut-turut, hampir 5 kali ketindihan. Aku bisa istirahat nyenyak itu abis azan subuh jam 3 lewat. Pas pagi-paginya badan aku masih sakit, pucet, terus gak mau makan karena gak enak banget makanan. Nah biasanya pagi-pagi mamah aku tuh suka dengerin murotal Al-Quran gitu. Pas waktu itu aku komen gini, udahlah matiin berisik. Gak biasanya kayak gitu. Udah ngerasa yang aneh banget sama diri sendiri. Akhirnya konsultasi sama temen. Dia ayahnya bisa nanganin hal yang kayak gini. Ternyata dia masih nempel di badan aku. Sosoknya setengah badan tanpa kaki. Hikmahnya yang bisa diambil bahwa cewek yang lagi haid gak baik keluar jam-jam mau maghrib.